Telur koncok kadung deleng suasana, deleng cuaca ning Banyuwangi ring dino-dino iki abete kaya dene memprihatinkan yo. Parang ta apa memprihatinkan? Moro-moro ana angin banter, moro-moro ana udan. Soren-soren kemungkur pun wis ngawanti-wanti nyampekan informasi. Kan teko sapa? Pastine teko Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini konco dulur buru-buru biayain. Ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Banyuwangi. Ini memperingatkan kembali kanggo sopo riko kabeh termasuk iseng masyarakat Banyuwangi kanggo mewaspadai cuaca ekstrim selama musim pancaroba. Musim pancaroba tekaning musim kemarau ring musim penghujan ring tahun rong-rong-rong iki terlebih maning parang tawe BMKG Banyuwangi memperingatkan cuaca ekstrim. Beni Gumintar, ini prakirawan yang menurut BMKG Banyuwangi jelasakan cuaca ekstrim ring musim pancaroba iki efeknya teko parang biade lanina. Berkiri parang saat durungi iki curah hujan ring Banyuwangi kan apet-apetnya ring isor gitu cilik ya. Nah tapi saat ini curah hujan ini meningkat sampai 40% teko normal gitu ucapnya ya. Lan iki dipicu ambek kondisi atmosfer hang labil diperkuat adanya gelombang hang arane Rossby ekuator serta adanya daerah pertemuan antara angin lan konvergensi. Beni jelasaken menjo dulur, wilayah Kabupaten Banyuwangi iki perlu dicatat diinget sapa maning riko hang ana ning pinggir-pinggir pesisir umyai koyo dene umyai sing dewek nang kemandir ya. Awal musim udan ini biakal jadi ono ring November mendatang. Sakwise ukang musim hujan dewek puncake iki terjadi ling ulian Januari 2021. Nah selama periode September sampai Oktober ini periode musim peralihan utama ini pancaroba lan durasi ini cukup singkat. Sak terusnya iki biakal ono kondisi cenderung terjadi cuaca ekstrim koyo dene petir, angin puting beliung iki memasuki awal November sampai Januari. Konco dulur kadang wis ono informasi koyo dene ketika iki apete konco-konco yang biasane melaut ono tawering wilayah Banyuwangi Selatan, wilayah Banyuwangi Timur mulai teko pesisir Muncar, Rogo Jambi, Bomo, sampai ngalor, ono ring Mongsor, Jogan, Sring. Ayo, podo-podo Joko anggarane parang ya. Pertama adalah keselamatan, yang nomor loro kesehatan. Koyo ini parang, apa teh ono cuaca-cuaca ekstrim koyo iki? Yo, podo-podo kabeh jagani dewek-dewek, awake kadung umpamane ekstrim cuaca nih. Dipengin ojo ngelaut, ya lebih baik riko ojo ngelaut. Mangan paran kang Riki Aiko ketipi takokan. Maksudnya kadung biasa nih mencari alternatif lain. Ketika musim angin, musim hang ekstrim cuaca nih, apa tuh riko di peralihan enaknya paran nih tandang mukiam ini kadung bisa ngelaut. Pasti riko yang lebih paham gitu. Kuma apa ya? Nah, moga-moga yang namanya dino iki informasi kaya dene iki ngoweni informasi yang terang benderang jelas kewasannya iki menurut BMKG Banyuwangi. Nah iki Banyuwangi bakal mlebu ring cuaca ekstrim apete ring awal-awal November sampai akhir Januari 2021. Muga-muga ben awak dhewe lan riko makin depan keselamatan dan kesehatan ya. Isan makin ngerandu, mencet dulur gabungan Riko Kafe. Ayo, anda pengen gabung, dan pastinya nomor WA makin buka. Ono ring 011, telu telu cici, mulu pitu mulu papat. Iki kendinge, isan kesesaan kanggo Riko, makin programnya Top It Banyuwangi.